welcome back with Kak Heni dari tim Infocourse Jogja. Kali ini Kak Hen juga lagi main-main lagi ke sebuah kosan yang gak kalah eksklusifnya dibanding kosan-kosan yang udah Kak Heni review kemarin-kemarin gitu. Nah, kali ini Kak Hen lagi ada di Rajmi House Kos Putri eksklusif, guys. Untuk lokasinya sendiri deket banget sama UGM, UPN, dan deket juga sama Politeknik Kesehatan Permata Indonesia. Pas banget di depan Politeknik Kesehatan Permata Indonesia, ya guys. Kalian bisa lihat di sebelah sini, ini gerbang depan Politekniknya, ya guys. Nah, untuk kosannya ada pas di depan Politekniknya. Ini dia. Untuk bagian depannya seperti ini, ya guys. Megah, bagus, terus estetik. Di sini juga daerahnya nyaman, aman. Pokoknya the best deh. Nah, di bagian depan kalian bisa lihat, ini tuh ada parkiran, bisa untuk mobil dan motor juga. Tapi ada juga nih guys, parkiran dalamnya yang khusus buat motor gitu sih. Terus di dalam nanti kita juga bakal ketemu sama ruang tamunya. Pasti kalian udah penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ruang tamunya. Untuk ruang tamunya sendiri, ini emang ukurannya nggak terlalu besar tapi cukup, ya guys. Kita udah ada sofa, terus di sini juga ada TV-nya di ruang tamu. Terus di sebelah sini udah disediain kulkas dan juga dispenser, guys. Kulkasnya gede loh, guys. Ada dua pintu gitu. Nah, kemudian di sebelah sini kita ada parkirannya nih. Ini dia yang Kak Hen bilang, parkiran dalam itu, guys. Ini tuh buat motor biar aman kalau di malam hari, guys. Di sini untuk dispensernya juga udah free, ya guys. Ini parkirannya juga udah lumayan luas. Pokoknya cukup deh untuk motor kalian. Gimana? Keren kan? Gimana guys? Bagus banget kan? Baru di ruang tamu dan parkirannya aja kita udah bisa lihat gimana sih kosan ini gitu. Nah, sekarang Kak Hen mau liatin dapurnya ke kalian. Ini dia. Dapurnya juga nggak kalah keren loh, guys. Di sini juga udah free seperti gas, terus ada disediain kompor juga, terus peralatan masak seperti ada tuh ada cobek, ada wajan juga kok, guys. Nah, ada juga tong sampah di area sini. Jadi kalian tuh juga harus jaga kebersihan, ya guys. Setelah kalian pakai peralatannya juga harus dicuci. Nah, di sebelah sini tuh ada bumbu-bumbu. Ini tuh milik pribadi anak kos, ya guys. Jadi kalian bisa bawa dan taruh di situ deh. Di sini juga udah disediain meja makan. Kalian bisa makan di sini sama teman-teman, masak-masak gitu. Kayak seru deh kalau ngekos di sini tuh. Dan di lantai dua ini juga ada kulkasnya lagi, guys. Kalau ini tuh kulkas khusus anak-anak yang kamarnya ada di lantai dua gitu. Dispensernya juga ada kok, guys. Jadi tenang aja, kalian gak perlu repot-repot ke bawah untuk ngambil air minum. Nah, selanjutnya Kak Hen yakin nih ini adalah part yang paling kalian tunggu-tunggu. Kalian dari tadi pasti udah penasaran banget kan lihat kamarnya. Ya udah deh, langsung aja. Ini dia kamarnya, guys. Masuk deh kita ke kamarnya, guys. Ini Kak Hen ambilin salah satu contoh tipe kamar aja ya. Jadi di sini itu sebenarnya ada beberapa tipe kamar yang hanya beda di ukuran kamarnya aja. Kalau fasilitas yang didapatin sama kok, seperti ada meja dan kursi belajar, terus spring bednya, kita juga punya TV, AC. Terus selain itu kita juga punya lemari, guys. Untuk ukuran kamarnya sendiri juga bervariasi, seperti yang Kak Hen bilang tadi, kalau bedanya tuh di ukuran kamar aja. Selain itu juga beda di kamar mandi sih sebenarnya. Tapi untuk semua kamar mandinya itu kita di dalam cuma ada yang ada water heater dan gak ada water heaternya. Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya, ya guys. Untuk kamar mandinya ini juga udah bersih, udah menggunakan shower, udah dilengkapi sama water heater juga.
Selain itu ukurannya juga lumayan kok guys. Untuk klosetnya kita udah menggunakan kloset duduk, kita juga dapat cantelan handuk gitu. Pokoknya udah lengkap banget deh. Ada wastafel juga kok guys. Dan ini dia secara keseluruhan kamarnya. Sekarang kalian mau liatin ke kalian nih keistimewaan dari kamar ini. Sebenarnya semuanya istimewa sih, tapi salah satunya gitu ya, kita punya private balkon guys. Nih kita lihat ya, private balkon ini tuh walaupun kecil tapi sangat menarik. Kita buka pintunya guys. Dan di private balkon ini kita juga dapat hanger atau jemuran gitu loh guys, buat kita ngejemur baju. Jadi kita kalau mau jemur tuh nggak usah repot-repot jauh-jauh naik turun tangga gitu guys. Asik banget deh, ini pemandangannya juga asik banget sore-sore duduk di balkon gitu, keren kan guys? Akhirnya guys kita selesai juga nih kos tournya di Rajini House. Kos khusus putri yang tadi kalian juga udah lihat ruang tamunya, terus parkirannya, udah jalan-jalan ke atas juga lihat dapur dan kamarnya. Gimana guys, pengen gak sih punya kosan yang punya private balkon kayak Rajini House ini? Selain itu kamar mandi juga bersih, setiap bulan dapat cleaning room sebanyak 2 kali. Tapi itu opsional sih, kalau kalian gak mau kamarnya dibersihin juga gak apa-apa gitu, gak mau dimasukin sama orang lain itu juga gak apa-apa gitu. Nah untuk harganya tadi juga udah kalian kasih tahu, mulai dari Rp1.350.000 sampai dengan Rp1.850.000 untuk listriknya kita token sendiri, wifi dan lain-lain kita udah free. Nah untuk lokasinya deket banget sama UGM, UPN dan juga Politeknik Kesehatan Permata Indonesia. Gimana guys, bagus banget kan? Pokoknya kalian rekomendasiin banget deh buat kalian. Jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube channel ini, terus share juga, nyalain notifikasinya juga, dan juga follow TikTok dan Instagram kita di @infokuscukca. Jangan lupa lah guys. Kalian juga wajib komen selanjutnya. Kalian pengen Kak Hen nge-review kos di daerah mana nih? Komen ya guys, jangan lupa komen. Oke, mungkin segitu dulu untuk kos tour dari Kak Hen di siang hari ini. Kembali lagi sama Kak Hen di video-video selanjutnya. And see you, bye-bye.